Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan channel Tizia Aprilia. Untuk pagi ini karena kerjaan lagi sepi guys. Kita akan mencoba membuat bubu alias posong. Nanti kita akan buat seperti ini guys. Kurang lebih seperti ini guys. Nah, nanti saya akan buat sini ukuran satu kaki alias 12 inci ya. Nah, ini nanti mau buat dua kaki atau lebih kurang 24 inci. Ke bawahnya buat saja 8 inci saja ya. Ini 8 inci guys. Oke guys, ikuti terus ya cara buat. Nanti bubu ini tempat kalau orang Jawa sebut posong. Buat seperti ini nanti guys rencananya. Nanti ikan masuk daripada sini. Oke guys, ikuti terus ya video kami bagaimana caranya buat. Oke, sekarang kita eksekusi untuk membuatnya mumpung kerjaan lagi sepi ya. Pertama-tama sebelum kita pending, kita harus tanda dulu ini mau pending berapa. Kita masukkan oke, hasilnya seperti ini. Mungkin karena kurang 90 lur.
jadinya kita ambil lagi biar 90. Kalau yang pendek-pendek kita langsung saja serentak 4. Ya, cepat. Oke, hasilnya. Oke guys, kita sudah mendapatkan ini ukuran, lalu kita bending ya. Untuk bendingan setengah inci saja. Semua bending seperti ini guys. Semua oke. Kita injak. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kita cukup 90. Sini guys, dan yang ini nanti nak pintu sebelah sini empat ikan masuk. Nah ini buat tiang-tiang sudah tersedia, nanti kita tinggal menyambung saja guys. Oke, ikuti terus videonya di channel Diza Aprilia. Yang belum subscribe bisa tolong di subscribe juga biar channel Diza Aprilia semakin berkembang. Bagaimana, apakah berhasil untuk menangkap ikan ini guys? Nanti tepi sini dikasih jaring, semua kasih jaring. Oke, okay?
hasilnya seperti ini loh. Ini nanti buat pintu untuk ambil ikannya. Ini nanti lubang buat ikan. Dilereh, tinggal pasang jaring kita nanti loh. Seperti ini ya. Oke lor, ikuti terus lor. Bagaimana kita nanti masang jaringnya, oke? Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe channel Tiza Aprilia. Oke lor, terima kasih. Oke lor, sudah dicat warnanya cantik. Biar tak karat nanti. Seperti ini keadaannya. Tinggal pasang jaring. Oke. Nah, ini jaringnya, lor.